Oke, teman-teman, ini saya udah di kampung halaman. Ini saya udah sampai di rumah. Ini bapak saya. Halo, 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 halo. Selamat pagi. Apa? Oke, teman-teman, ini suasana kampung. Kita lihat depannya, suasana kampung. Oke, teman-teman, ini suasana kampung halaman saya. Sejuk nih. Kampung Cilacap. Ini yang bikin kangen nih suasana kayak gini ya. Oke, teman-teman, ini saya mau bikin nasi goreng. Tadi bapak saya minta nasi goreng. Yuk, ikuti kesuruhan saya. OTW. Oke ya, teman-teman, ini saya mau bikin nasi goreng kampung buat ayah saya. Ini spesial banget, telurnya telur bebek. Di sini nggak beli ya telurnya, dari bebeknya langsung. Ya, kita siapin dulu nasi putih, bawang merah, bawang putih, telur bebek, cabai merah, sama daun bawang. Oke, kita mau cooking time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Jiteng. Oke, teman-temanku dan sahabatku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan apa yang diimpikan tahun ini bisa tercapai. Oke, teman-teman, ini saya lagi di kampung halaman. Saya mau bikin nasi goreng spesial buat bokap. Oke, kita siapin dulu bawang putihnya, langsung aja geprek. Langsung kencang-kencang. Sumpah, 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 merah. Oke, teman-teman, setelah kita cincang-cincang halus, kita langsung cabai merah. Ini karena menu breakfast, jadi jangan pedes-pedes ya. Kita cukup 4 biji aja. Langsung aja potong. Oh, ternyata pisau kampung tuh tajam ya. Oke, kita kasih bawang merahnya satu aja. Yuk, kita masak. Skip ya. Di paten di situ. Oke, teman-teman, kita langsung aja masak. Kita nyalakan dulu kompornya. Oke, nyala. Nunggu apinya panas ya. Skip ya. Ini sulit sih kok. Nah, teman-teman, langsung aja kita tumis bawang putihnya ya. Kita nunggu baunya harum. Oke, setelah harum, kita langsung aja blok telur. Oke, telurnya ini spesial banget, pakai telur bebek. Ini ada tangannya mengambil. Iya, iya. Sekarang kita
aduk sampai rata. Kita langsung masukkan nasinya. Pak, ngapain? Aku bikin nasi goreng. Jangan tipis-tipis ya, karena buat sarapan nanti kalian bisa mulai. Kita kasih bumbu. Mana sampo? Sedikit. Oke, setelah rata kita langsung aja masukkan penyedap rasa. Heroico sapi. Oke. Ada mana lagi? Jangan lupa lada, lada bubuk. Garam tambah lagi. Baik, kita langsung aduk lagi. Oke teman-teman, kita langsung aja masukkan daun bawangnya ke dalam nasi.
langsung aduk-aduk sampai rata. Kita cicipin dulu ya. Manjos, rasanya mantap jos sekali. Oke, kita matikan, kita langsung sajikan. Wah, dia di sini main piring. Oke, kita langsung sajikan dulu spesial buat bokap. Oke teman-teman, ini nasi goreng spesial buat bokap udah matang. Yuk, kita kasih ke bokap. Kita lihat reviewnya enak apa enggak. Pak, ya? Yeah. Sendok ya. Oke teman-teman, ini nasi gorengnya udah kemebul. Kita mau lihat review dari bokap. Batiri si tilonginya biar kenyang. Ayo makan pak. Paru panas. Gimana rasanya? Wah, gimana rasanya pak? Enak. Bener. Jujur nih. Enak apa enggak? Enak. Manjos. Mantap jos sekali. Padu mana ya? Gigi. Ya, mantap. Madep kamera. Mantap, jos sekali. Wah. Oke, teman-teman, ini kira-kira nilainya berapa, Pak? Nasinya. Terus dikasih nilai berapa nih nasi goreng? 9 atau 10? 9. Oke, teman-teman, ini nasi goreng saya dikasih nilai 9 sama papa saya. Wow. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mas Siteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badukers.